Ramai di media sosial penampilan sederhana dari pria berharta triliunan di New York. Pria tersebut adalah salah satu pendiri sekaligus mantan CEO Twitter, Jack Dorsey. Dilansir dari Daily Mail, Dorsey tertangkap kamera dan mencuri perhatian atas penampilannya. Dorsey terlihat berjalan di wilayah New York, Amerika Serikat pada Senin 22 Mei 2023. Ia mengenakan pakaian kasual, sandal, jauh dari kesan orang kaya. Dorsey mengenakan kaos abu-abu dan celana warna hitam, serta hanya mengenakan sandal saja. Bahkan sosok pria berharta triliunan itu disebut-sebut seperti gembel. Penampilan nyentrik Dorsey di jalan New York itu disebut menjadi momen langka. Diketahui saat itu ia tengah bersiap meluncurkan platform media sosial baru. Media sosial tersebut diberi nama dengan Blue Sky guna menyaingi Twitter. Selain itu, ia melakukan aktivitasnya saat kekayaan bersihnya anjlok setengah miliar dolar Amerika Serikat. Hal itu karena perusahaannya bernama Block disebut melakukan pelanggaran undang-undang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!